Halo teman-teman, nama saya Aris Satyaya, kembali lagi di Above Snacks. Kembali kita di Above Snacks dan sekarang kita melanjutkan petualangan kita. Ini saya mau bikin armor baru dulu, terus nanti kita bakalan bikin area baru juga ya. Kita bikin dulu nih armor barunya. Pertama-tama kita bikin bikin fabric dulu. Berapa nih? Bikin bajunya ini saya perlu ini dulu nih, enhance robe-nya dulu. Yuk. Nah itu, bikin ini, kemudian baru bikin ini ya. Nice, sudah. Terus kalau ini dia perlunya 3 leather strip. Kurang 2 leather-nya. Oh ya. Udah, ntar. Terus kita bakalan bikin ini juga, bikin map baru juga. Ini selanjutnya kita diminta untuk bikin tempat memancing nih. Tempat tukang memancing ya, pemancing gitu. Mungkin sebelah sini bisa. Bentar. Berarti kayak gimana ya? Berarti ini dulu berarti ya, mana dia? Nah, ini dulu nih. Nah, ya kayak gini dulu nih. Kayak gini. Bentar. Kayak gimana supaya pas gitu teman-teman. Ini kalau saya taruh sini. Atau mungkin saya taruh sebelah sini kali ya. Kayak gini. Kayak gini, jadi nanti dia hutannya sebelah sini gitu. Mengarah ke sini. Terus di sini perbatasannya. Boleh. Yuk. Taruh dulu tuh. Nah itu. Oke. Terus sebelah sini. Kayak gini. Nah. Terus baru nanti kita bikin sebelahnya itu ya. Ini saya mau berburu lah. Tadi saya udah bikin bajunya. Ini. Equip. Nice. Sudah. Kita pakai ini sekarang. Pakai baju baru. Berburu dulu nih. Cari kulit hewan leather. Sambil cari ini juga. Cari makanan juga lah nih. Rasanya kurang nih makanan saya. Cari makanan juga. Huckleberry. Kalau nggak salah sekitar sini, itu ada ini, ada kelinci nih. Bentar. Kelinci. Agak menjauh dia. Dapat ini ya kan? Dapat leather juga kan dari kelinci nih? Udah. Oke, satu lagi. Nice. Oke. Skin and gut. Coba ambil. Dapat daging aja ya. Berarti dari sini nih itunya nih. Dapat satu aja nih berarti. Wah iya. Dia cuma dapat satu leather aja. Oke, ini saya udah bisa taruh lagi nih. Udah bisa taruh lagi. Jadi mungkin. Oke, gini gak bisa ya. Rencananya di sebelah sini kayak gini aja nih. Nah ini nih, taruh kayak gini. Terus berarti di sini harus yang hutan nih. Yang sebelah sininya. Atau. Oh ya, kayak gini bisa nih. Nah ini kayak bisa ya, kayak gini bisa. Taruh di sini dulu nih. Kita sambungkan dulu. Berarti balik ya, baru nanti kasih ini ya, kasih yang tadi tuh sebelumnya. Nah ini loh, menebang pohon dulu. Nice. Oke. Yuk. Nah, ini kita ke kantor pos dulu. Coba cek. Halo. Tanya dulu. Nah ini dia nih, receive mail. Nah. Oke. Oh, di meja di luar. Bentar. Coba cek. Oh, nggak ada ya. Yuk. Ini apa ini? Dear Ayana. Oh, dari teman saya ternyata. Aku harap kamu baik-baik saja. Sekarang ya sedang ini ya, sedang dalam kesusahan lah gitu waktunya ini di desanya. Bisakah kamu datang menjengukku? Waduh, dari Sayan. Oh, find the village. Oke. Oh, ini saya dapat lagi nih, pecahan area baru. Tapi bukan ini yang saya cari ya. Bentar. Oh, nggak ada teman-teman. Belum ada. Ya udahlah,
Kita dapat area baru lagi nih. Yuk, kita cek sekaligus ini juga, sekaligus memperbesar rumahnya ini. Cuma perbesar hal ini, ada terasnya ini saya perbesar lagi, tambah lagi gitu lantainya. Mana mana? Oh ini nih. Kartografi ya ini. KJ. Oh dia di tengah-tengah hutan ya. Kaceda Village. Oke. Oh ya ya ya. Frairi di tengah-tengah hutan nih areanya. Jadi nantilah saya bakal bikin. Dia perlu satu kulit hewan. Cuma kan ini kulit hewannya saya pakai dulu kan untuk bikin armor. Nanti. Yuk kita bikin dulu. Lantai berapa nih berarti? Bikin 7 ya. Nah, coba bikin 7 lah. Nice, terus saya mau bikin pagarnya juga. Biar rapi kelihatannya gitu. 1 2 bikin 4 kali. Ini saya udah bisa bikin lampu, dia perlu resin tapi nya. Sama birch bark dari mana itu ya? Ini malah perlu kaca juga nih. Kita bikin furnace juga lah. Sekalian. Nah, tuh. Oke. Ini kita perbesar dulu ke sebelah sini. Gak bisa kah? Ini gak bisa nempel gitu. Nah, di sini bisa. Ini gak bisa nih. Apa? Oh, terlalu ini ya. Oh, ini terlalu tinggi teman-teman. Ya ini terlalu tinggi nih. Saya gak bisa ngepaskan gitu. Atau gak bisa. Oh, ya udahlah sampai sini aja lah. Nah, depan sini tambah nih. Yuk. Oke, saya kecapean juga. Ini kita ambil dulu. Move. Taruh agak ke depan sini. Terus bikin lagi di sini. Ya. Terus satunya. Bentar. Ini kita pindahkan juga nih ke sana. Terus taruh sana. Oke. Kita tidur dulu yuk. Tidur dulu, saya kecapean soalnya udah nih. Nanti besok lanjut lagi. Rest. Nice. Oke. Berarti ini kita pindahkan ya, lanjut lagi nih. Oke, mantap. Saya mau masak juga nih. Kita masak dulu berry-nya. Cook. Tadi pagarnya, oh ini dia. Taruh di nomor, coba di 9 lah. Oh, nah langsung nempel dia ya. Oh, bagus nih. Oke. Berarti mungkin taruh di sebelah sini kali. Ya kayak gitu. Nah, ya. Terus di sini kita kasih tangga ke bawah. Mana dia? Nah, nih. Kasih tangga sebelah sini. Terus, nah, ya kan? Gak bisa nih, nah nih bisa naik turun, mantap. tambah lagi ya pagarnya. Bagus ini teman-teman, luas dia, luas areanya. Taruh. Nah kayak gitu. Terus di sini, sama di sini. Emang tadi? Ah itu. Nah, oh mantap dah. Oh bagus nih, nah kan? Teras rumah kita semakin besar. Nah, terus taruh yang tadi nih. Nah, ini. Ini untuk ingot ya. Untuk ingot. Wah, besar banget. Oh, bisa nih. Taruh sini aja. Ya, pojokan sini. Nah, wow. Oke. Mantap. Yuk, kita berburu dulu yuk. Kita berburu cari tadi. Nah, harusnya udah sisa respon sih ininya. Rusanya. Nah, dia. Ya, biasanya sekitar sini aja nih. Kita cari dulu. Rusa, mana kamu rusa? Enggak ada. Ya, enggak ada. Belum respon enggak? Ya. Aduh. Oh, enggak ada teman-teman. Belum respon rusanya. Ini malah ini aja, malah kelinci aja nih. Ya, belum muncul. Berarti harus diperbesar lagi nih ya. Bentar, coba cek ini. Ya area tadi dia area pemancing, lupa saya. Kan ini sudah bikin kan? Sudah bikin areanya. Kita cek dulu yuk. Tempat memancing tadi. Kan sebelah sana kan ada ini kan, ada hutan juga kan. Siapa tahu di sana ada rusa gitu.
cek dulu. Nah ini sebelah sini nih. Nah ini dia. Kan area hutan juga nih. Siapa tahu ada rusa. Rusa nggak ada. Tapi ada ini sih, ada batu ini sih. Lumayan nih. Oh ada. Nice ada ternyata. Oke. Keklik. Kebuang satu kan panahnya. Nah, lumayan nih dapat. Udah bisa saya bikin nih satu set armornya. Yuk. Nice. Ini juga kita ini ambil dulu nih batunya. Batu. Ya. Tin ore. Nah, dia ini ya pemancingan nih. Apa ini? Suit Rusty Remington. Oh, senjata kan itu? Bentar, halo. Mr. Crude, halo. Ha. Halo. Apa kamu Mr. Crude? Ya dia ini kan dia menaruh kayak semacam poster gitu kan. Oke. Learn bagaimana caranya memancing. Oh sih, saya udah punya fishing rodnya nih. Saya udah punya pancingannya. Dia bertanya tuh apakah saya sudah punya pancingan. Sudah punya nih. Oke. Bluegills, wah. Oh. Oke, gini ya. Kalau ada kayak area ini nih, ada kayak apa percikan air kayak gini ya. Gelombang air kayak gini berarti ada banyak ikan di sana tuh. Oh ya. Bolehlah. Nah ini coba nih, kita mancing sebelah sini nih. Nah ini, ntar saya ambil dulu airnya. Oke. Terus pancing. Ya. Salah, tahan air. Nah, coba mancing dulu. Memancing. Oh, malah dapat scrap saya. Oh lumayan dong. Dapat scrap. Salmon. Ya, dapat salmon. Oh, udah malam lagi. Udah mulai senja harinya. Aduh. Bass. Ah, ikan bass. Dia mintanya bluegill. Bass lagi. Aduh. Mana ini ikannya nih, bluegill nih? Trout, aduh, bukan. Apa agak susah kali ya, memang ya. Udahlah, ini ambil dulu nih. Ini saya sudah bisa bikin armor baru. Yuk, kita jalan dulu. Kita kembali nih, saya bakal coba mancing ke rumah saya aja lah. Ya, oh ya di sini kita perbesar lagi ya. Tambah, nah ini kayak gini. Nah kan, oh bagus dia, nyambung. Nah bagus nih. Mantap. Ada batu lagi nih. Go. Kita ambil dulu batunya. Pulang ke rumah. Bikin ini armor baru. Ya ini dulu nih. Ref. Sepatunya ya, untuk sepatunya teman-teman. Nah ini dia. Nice. Mantap. Equip. Nah, lumayan nih. Health sama ini ya, fatigue-nya ya, sama protection juga. Air juga lah, ini kausan saya soalnya. Air. Salah, bukan ini. Ini. Masak lagi. Udah malam nih. Oh ya, ini dagingnya kok nggak dimasak ya? Mana tadi? Oh ini udah dimasak ternyata. Makan dulu. Terus ini, kemudian air minumnya, kita drink. Oke, mantap, udah bagus. Bagus. Ayo, coba nyalakan ini kali ya. Nah, furnace. Oh, bikin kaca dia perlu ini batu aja. Tin ingot dia perlu tin ore. Oh, pakai batu aja. Oke. Tadi apa yang perlu kaca ya? Ini lampu.
Yuk kita bikin dua yuk, bisa tuh. Kita bikin lampu nih. Lampu kan rumah saya belum ada lampunya. Belum ada lampu ya, belum ada lampunya rumah saya teman-teman. Gelap masih, gelap. Aneh. Ya cuma perlu dua kaca sih. Boleh nih, boleh. Mana. Nah kan, udah bisa. Ref item. Satu lagi. Iya, mantap. Nah ini nih, coba taruh satu di sebelah sini lah ya. Ini agak gelap nih soalnya nih. Nah. Oh, kayak gitu aja ya. Lumayan lah daripada enggak ya. Udah pagi dong. Di sini cuma memang cepat dia waktunya berlalu. Astaga. Tiba-tiba udah pagi aja. Wah, parah. Bentar nih, senyalakan dulu nih apinya lagi nih. Ah, mengisi ini saya, petty gue saya. Nah, itu tuh. Supaya enggak kelelahan. Tiba-tiba pagi aja. Lagi menaruh lampu loh padahal untuk malam. Ah. Yuk. Ini sama health juga ya. Dia menambah health juga nih kalau dekat api unggun, teman-teman. Bagus nih. Oke. Terus nanti kita jalan lagi nih. Cari nih ya, cari kulit hewan supaya bisa bikin area baru untuk menuju ke Kaceda Village ya, desa Kaceda. Nice. Eh, keklik lagi. Astaga. Ah. Ya kalau ditahan teman-teman bakalan ini ya, bakalan otomatis ini menembak gitu. Terus tahan satu klik aja gitu. Nah, kan kebuang jadinya. Ini ada sarang lebah nih. Lumayan lah. Oke. Okay. Nice. Wah, dua sini. Ambil dulu. Siapa tahu nanti diperlukan kan ininya, biswag-nya kan. Bentar. Nah. Oke. Okay. Ya, mantap. Terus ini juga ada tiga malahan. Bentar dekatin dikit. Ya. Apa-apa. Nah itu yang terakhir lah ini ya. Gak sampai. Nah tuh. Oh ini saya gak kena serang nih ya. Nice. Oke. Saya sudah bikin ini, saya sudah bisa bikin area baru. Coba kerjakan lagi nih misi memancingnya sebentar. Dia meminta ya ini ya, menangkap, mendapatkan ikan bluegill. Itu masalahnya saya belum dapat nih dari tadi. Cari. Nah ini lagi nih, tin ore lagi. Di sini nggak ada ininya, nggak ada percikan airnya. Oh sebelah sana tuh ada tuh. Bentar. Yuk, nambang. Nice. Terus ini. Nah ini ada kayak ini nih. Memancing dulu sebentar. Oke, fish. Ah, ya. Ayo bluegill. Nice, dapat. Nah, mantap, dapat. Bentar ya. Pancing lagi kali sampai habis nah nih sama salmon. Yuk. Nah, pertama-tama kita bikin dulu kali ininya, map-nya dulu. Baru nanti kita menuju ke tempatnya Mr. Crut itu ya. Untuk ini mengasihkan bluegill-nya itu. Ya, ini kita buka dulu. Nice. Oh terbuka dong, cold. Oh sekarang kita bisa ini bikin area bersalju. Oh ya. Pine forest, wah ini boleh nih. Ini dia itu dia apa, hutan yang berbatasan dengan danau gitu. Oh, oke bentar ya. Coba cek, nah kayak gini. Terus bukan? Ini. Oh di area hutan juga. Oh, boleh nih agak ke dalam sedikit gitu kan. Ini desanya. Di sebelah sini mungkin. Terus di sini saya bakalan coba bikinkan kayak ini kali ya. Bentar. Oh saya bakalan bikin sebelah sini aja teman-teman. Karena itu dia ya, ini ada kapal gitu ya. Itu berarti dia kan sering ke ini kan, ke danau gitu kan. Pas ya itu berarti. Nanti kan di sini kita bakalan bikin kayak ini kan, perbatasan danaunya. Ada yuk. Taruh. Nah karena itu udah kapalnya tuh, pas berarti. Bentar, berarti di sana kita buka yang kayak gini kali. Oh kayak gini bisa juga. Yuk bentar, ambil dulu nih. Kita buka lagi lah, coba yang ini. Research. Nah itu, terus bikin
Nah ya kayak gini. Oh ya, ya bisa nih, bisa 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 bisa. Nah aduh. Nah mantap. Mantap mantap, pas saja gitu kan. Pas pas pas. Ya ini sudah nih. Yuk. Mungkin kita menemui Mr. Krut dulu. Mengasihkan ini ya, ikannya ini. Padahal tadi katanya kita bisa ini, kita bisa berdagang ikan sama dia gitu kan, lumayan tuh uangnya kan. Nah, kita kasihkan dulu nih. Oh, muncul dong. Tin ore. Tin ore, tin ore. Nah, sini kamu. Menambang dulu kita. Oh, ini ada ini juga, ada rusa juga nih. Ini kamu rusa. Oke, tunggu dulu. Ini di belakang pohon nih. Ah, ya ini dia nih. Nah, ya mantap. Ambil lagi. Ambil-ambil lumayan. Kulit, terus antler, amit, daging. Ngomong. Halo, Mr. Krut. Udah nih? Halo. Nah, ini dia. Ah, ini aku sudah dapat blue gills. Wah. Bentar. Oh, nice. Sudah nih. Wow, dia bakal nih dong, bakal membeli ikan bas saya. Oke, ya, 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 boleh, boleh, boleh. Ah, oh, Nah, ya, oh, sekarang kita bisa ini ya, kita bisa berdagang sama dia ya. Nice, 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 nice. Browse good. Nah, ini. Ini kita ngasihkan ke dia, kita jual ke dia 5 ya, 5 koin. Terus dia jual ke kita 50 koin. Wah. Price hike plus 5%. Coba jualnya ini kan ada banyak nih. Sell stuck lah. Sisanya kita ini, sisanya kita makan. Atuh. Udah pagi ya, udah malam juga nih. Nah, ini kenapa ya ada cahaya kayak gini ya? Maksudnya apa nih? Coba mancing bentar sini. Ada cahayanya gitu, teman-teman. Bluegill, oke. Okay. Ada sesuatu yang spesial kah gitu kalau bercahaya kayak gini? Sturgeon, nice. Apa sturgeon kita? Sama salmon. Ada cahayanya mas itu. Coba cek berapa sturgeon ya kalau kita jual ke dia. Kemarin saya jual ke tempat ini tukang ya, apa kantor pos gitu, harganya 20. Kita jual ke dia berapa nih kira-kira? 12 ya. Oh ya sama aja sih. 12 ini sama aja. Sama aja sama aja. Ya, siapa tahu kalau kita jual ke dia kan lebih bagus harganya gitu kan. Atau sama aja. Aduh kelahan saya. Wah, nggak bisa lari. Aduh aduh aduh. Kita pulang dulu. Pulang pulang pulang. Wah, udah pagi dong. Jadi emang di game ini cepat banget ya waktunya berlalu. Tiba-tiba pagi aja udah. Kita pulang terus masak lah nih. Masak kemudian baru kita menuju yang ke area baru itu ya, yang tenda tadi itu. Ya. Kita masak dulu ikan. Sate. Sate ikan. Yuk masak. Masak semuanya lah ya. Ah, lumayan nih. Oke, sekali lagi ya, bisa nih. Nice. Mantap. Terus ini juga. Kemudian kita ini juga nih, kita masak. Bentar. Nggak ada air saya ya. Kalau campur sama ini, cooked meal dia namanya. Oh. Oke. Okay. Adalah. Kita masak langsung. Ah, let's go. Udah nih. Udah bagus lah ya kondisi kita. Udah kenyang juga. Terus stamina juga udah bagus, udah keisi. Oke mantap. Terus kalau mau upgrade ini workbenchnya rutin nails. Itu dapatnya dari apa nih? Dari ini ya? Bukan. Bentar. Coba. Kan di sini kita bisa bikin ini kan, tin ore gitu ya. Tin apa tadi namanya? Nah ini tin ingot. Coba kita craft. Nah kan udah dapat resep baru nih. Nah ini nih resep baru. Gimana resep barunya tuh?
workbench. Oh ini ya, ini nih unfill ya, unfill. Oh yuk kita bikin unfillnya yuk, supaya bisa bikin yang tadi tuh apa, paku ya, terus baru kita bisa upgrade ininya, upgrade workbenchnya lagi. Nih kita bikin dulu, ini saya lebur aja kali ya semuanya ya. Nah, kita lebur saja semuanya, jadikan tin ingot. Nah ya sudah, kemudian baru kita bikin unfill, unfill. Nah dia, nah ini ref. Nah itu taruh mungkin sebelah sini kali, taruh sebelah sini. Nah ini dia. Nah oh langsung bisa bikin ini dong, satu ya, satu tin ingot menghasilkan 5 tin nails. Wah boleh ini, usai bisa ini dong, saya bisa upgrade juga pickaxe kita. Leather strip ya, or saya berburu lagi nih. Ada kita bikin dulu inilah, kita bikin ini dulu untuk upgrade. Nah udah kan, terus upgrade ini workbenchnya menjadi yang level madia. Nah ini nih, aduh upgrade di level 4. Udah. Wow, nice. Nice, nice, nice. Sekarang kita bisa bikin rumah yang dari kayu. Yang lebih bagus lagi nih. Oh, banyak banget perunya. Perunya banyak banget ya. Wah. Oke, 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 oke. Untuk upgrade selanjutnya dia memakai clay. Oh, ya udah, jalan yuk. Jalan, 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 jalan. Let's go. Kita lari menuju ke tempat selanjutnya yang tadi tuh. Yang penting udah selesai tadi itu ya. Nah, mantap. Ini saya harus berburu lagi nih. Masalahnya cari ya, cari rusanya agak susah nih. Nah, oh, nah ini dia desanya. Halo? Nah, teman saya nih. Dalam ini kah? Oh iya, ah ini, dalam tendanya. Halo, halo, Cheyenne namanya, Cheyenne. Nah. Oh, selamat datang kembali di Kacheda Village. Bagaimana kabarmu? Ya, baik-baik saja. Saya beberapa hari ini berburu. Oke. Oh iya. Ada sesuatu yang ya, ada sesuatu yang mengganggu kehidupan di hutan, membuatnya menjadi semakin ini ya, semakin agresif lah gitu hewan-hewannya. Waduh. Wah. Aku pernah melihat hewan-hewan dengan mata hijau. Matanya menyala hijau gitu. Waduh, waduh. Wah. Bah, kamu tahu apa yang terjadi? Oh, nggak tahu ya dia ya. Oh, mungkin ketua suku bisa memberitahumu lebih banyak lagi tentang ini ya, perilaku hewannya ini. Yang apa bisa dibilang, bisa dibilang jadi lebih agresif, teman-teman. Terus agak aneh gitu hewan-hewannya. Oke, apa yang bisa kubantu? Oh, ada serigala yang hidup di area hutan bersalju. Kami saling mengenal dan oh berteman mereka, ya, berteman dia dengan serigalanya. Wah, tapi aku takut kelihatannya dia terpengaruh juga. Matanya menyala hijau dan terakhir kali aku melihat dia hampir menggigit tanganku, menggigit putus tanganku katanya. Waduh. Wah, dia udah menjadi ini dong. Dia udah menjadi masalah gitu ya, yang besar dengan alam sini. Aduh, harus diburu ini ya. Nah, ya masalahnya dia hidup di area ini, area hutan bersalju. Apa kamu sudah pernah ke sana? Belum pernah nih. Eh, kok edit sih? Astaga, salah klik saya. Bentar. Ini dia bertanya balik ya, apakah kamu punya sesuatu yang bisa melindungiku dari dingin? Oke. Okay. Oh, bikin sepatu yang membuat dia cukup hangat katanya. Kayak gimana cara bikin sepatunya nih? Oh, beberapa kulit hewan, tali dan resin. Oh. Oke. Okay. Craft felt boots namanya. Oh. Bentar. Sayan. Tanya dia tentang apa, tentang kuda di luar. Kuda di luar, apakah itu punyamu? Wow.
Saya bisa ya dong, saya bisa mengendari kudanya. Wah. Aduh, tapi perlu wortel. Pitching force. Oh, untuk ini ya, untuk kuda ya. Bayar mahal banget tuh Arya. Harganya 200, teman-teman. Aduh. Wah. Cuma ya, kita bisa mengendari kudanya ini ya, mengendari kudanya, tapi harus ini, harus pakai wortel. Ada nanti aja lah. Yuk. Ini kita bisa pakai loh semuanya, teman-teman, di tempat ini. Nah, ini kan. Kayak ini nih, apa perapiannya. Ini kita bisa buka juga nih. Tempat tidurnya juga tadi kita bisa pakai. Ini mana kepala sukunya nih? Jadi katanya ngomong sama kepala suku ya untuk ini apa informasi lebih lanjut tentang perilaku hewan di hutan yang mulai lebih agresif lah gitu ya, berubah menjadi lebih agresif. Oh ini dia, ah nih, gak kelihatan tadi, astaga. Aku baik-baik saja. Oh nggak ada nih, nggak ada informasinya. Jadi katanya kalau ngomong sama dia bakal dikasih informasi lebih besar, lebih banyak gitu ya. Ini sudah tadi dialog beberapa kali nggak ketemu tadi informasinya. Ya udahlah, biar aja. Ah, oke. Craft felt boots, kayak gimana cara bikinnya tuh? Felt boots so ini resin ya. Dapatnya dari mana resin itu ya? Kalau tali saya tahu. Itu juga bisa tuh apa namanya kulit hewan ya, hide. Resin dari ini kan, dari apa namanya, dari pohon kan harusnya kan, kayak getah ya, getah teman-teman resin itu. Karena saya tambah lagi nih supaya lebih lengkap lah gitu, kita kasih ya kayak gini. Nah itu nice, udah nyambung. Mantap. Nah, jadi sebelah sini area hutan nih. Nah, ini di area hutannya. Sini area danau. Terus ini belum ya. Nantilah kita kerjakan nih. Nah, nih. Oke. Udah bagus. Udah bagus areanya. Ada kita saya ya. Saya mau cari tin ore dulu kali nih. Untuk upgrade senjata kita kali. Nah, itu. Cari tin ore. Resinnya. Dari mana dapatkan resin tuh? Oh, nggak terlalu terang, teman-teman. Nah, itu lampu yang saya bikin tadi. Kayak gini aja dia modelnya. Nah, tuh. Yang dalam sini. Oh, sama juga ya. Kurang terang ya. Malah terang ini. Apa nih? Saya kayak bawa senter gitu loh. Nah, ini kan ada cahayanya. Kurang terang. Aduh. Bentar. Nanti saya mau... Oh, ya ini mau bikin ini. Mau lanjutlah kita... tidur dulu kali ya. Dua hari saya nggak tidur nih soalnya nih. Nah, ini lampunya kayak gini aja ternyata. Kurang terang. Tidur dulu. Tidur terus besok coba bikinin lah, bikin alat baru. Nah. Kita makan dulu. Makan terus ini, unfill. Ya. Itu dia perlu leather strip sama satu, ya dua tin ingot ya. Oke. Tannery. Oh, dari sini saya bisa nih langsung bikin nih. Oh ya, nyalakan dulu. Light. Oke, fuel. Tambah lagi bahan bakarnya. Ini kita bikin dulu lah. Tin ingot. Kita bikin dulu. Nice. Oke. Baru ke sini. Bikin ini, bikin ini. Nah, nih. Ini nih. Baru bikin ini, leather strip-nya. Ya, sudah. Baru kita bisa bikin, nah, tin pickaxe. Oke. Upgrade. Nah, mantap. Udah tuh. Udah. Nah, dia equipment. Langsung aja kita equip di nomor 2. Untuk kapaknya... ini dia damage-nya lebih besar sih. Yang kapak ini. Nah, cuma dia nggak ada ininya teman-teman, yang nggak ada kritikalnya ya. Apa yang saya pakai sekarang ada kritikalnya nih. Nah, itu kan ada kritikal 10%.
mungkin nggak apa lah ya. Dia pertama-tama harus ini dulu nih, harus bikin yang ini dulu. Ya. Oh, berarti ini dulu kita bikin. Eh, bukan. Yang ini dulu nih kita bikin. Oke. Baru bikin tali. Tali 2. Harus bikin ini. Nice, baru bikin ini. Nah, pin X. Nah, itu dia. Udah ganti juga lah nih kapak kita. Jadi yang tin ya. Damage-nya tinggi sih, melee damage-nya 18, terus dia level 3 juga kan gear-nya itu. Ini saya belum pakai nih. Eh, udah ya. Udah. Saya kira belum saya pakai tadi lihat boots-nya. Nice, mantap. Oke, teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video Above Snacks kali ini. Jadi kita sudah memperluas markas nih rumahnya. Nah, nanti saya mau upgrade lagi nih. Saya mau upgrade, kita rubah menjadi yang dari kayu ini. Nah, ini. Oke. Dia perlu scrap parts tuh 2 tuh. Kayaknya kalau mau ini ya, kalau mau bikin yang kayu dari sini, terus bikin dulu ini sawmill-nya supaya bisa mengolah kayunya, baru kita bisa bikin yang ini nih. Dan nanti saya bakal kumpulkan dulu lah ya bahan-bahannya, baru nanti kita rubah semuanya nih menjadi dari kayu yang lebih bagus lagi dia. Nanti di video selanjutnya teman-teman. Ya, saya siapkan dulu lah bahan-bahannya ini. Terus tadi kita juga sudah bikin area ini ya. Nah nih, area tempat pemancingan. Tempat ini tempat siapa tadi? Mr. Krut namanya. Dan juga ini dia nih. Nah ini ada desa sebelah sini. Desa Kaceda. Ya. Yuk. Nah tadi saya mau masak air. Masak air dulu. Lupa. Nah nih. Nah kita masak dulu yuk. Haus soalnya karakternya nih. Terus kalau ini. Wow. Oh bisa dong. Jadi sup daging ya. Yaudah masak yuk. Nah sup daging. sup daging. Nah dia consumables. Nah nih. Eat. Oh lumayan. Terus minum lagi lah sekali lagi. Nah ya. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.